Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersara serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Ekonomi India berkembang 7.2% pada suku fiskal keempat dari Januari hingga Mac tahun ini berbanding 6.1% bagi tempoh sama tahun lepas, sekaligus meletakkannya antara ekonomi utama yang paling pesat berkembang di dunia. Menurut data Pejabat Perangkaan Negara, perkembangan itu dirangsang sektor perkhidmatan dan penggunaan domestik. Pertumbuhannya telah pulih sejak wabak COVID-19 menyaksikan ekonomi India melonjak 9.1% pada tahun kewangan 2021-2022. Negara Asia Selatan itu merupakan ekonomi kelima terbesar di dunia. Sementara itu, ekonomi Kanada berkembang 3.1% pada suku pertama tahun ini, lebih tinggi daripada jangkaan. Menurut data rasmi dikeluarkan Jabatan Perangkaan, kenaikan itu didorong oleh sektor perdagangan yang kukuh, terutama ekspor selain peningkatan perbelanjaan isi rumah. Ekspor barangan dan perkhidmatan meningkat 2.4%, terutamanya dalam sektor kereta, truk dan logam dan tanaman. Perbelanjaan isi rumah bagi truk dan kenderaan lain pula meningkat 7.8%, manakala perbelanjaan untuk pakaian meningkat 4.5%. Amerika Syarikat umum pakej bantuan ketenteraan baharu bernilai $300 juta untuk Ukraine. Ini termasuk sistem pertahanan udara dan berpuluh juta butir peluru. Menurut Jabatan Pertahanan, penghantaran terbaru itu menjadikan jumlah nilai bantuan keselamatan Amerika ke Ukraine kini mencecah $37.6 bilion. Pakej itu turut merangkumi peluru untuk sistem roket artileri mobiliti tinggi, peluru artileri, peluru kereta kebal dan roket pesawat Zuni. Mahkamah Agung Brazil menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun 10 bulan kepada bekas Presiden Fernando Collor de Mello atas kesalahan rasuah. Mahkamah tertinggi mensabitkan kesalahan itu selepas Collor didapati menerima rasuah $4 juta ketika memegang jawatan senator dari 2010 hingga 2014. Ia bagi mengatur kontrak sebuah syarikat pembinaan dengan anak syarikat minyak milik kerajaan Petrobras. Collor, 73 tahun, memimpin Brazil dari 1990 hingga 1992. Di Namibia, 15 ahli keluarga maut selepas makan bubur beracun. Kejadian berlaku di sebuah kampung di wilayah timur Laut Kavango. Menurut polis, keluarga berkenaan telah makan bubur diperbuat daripada sisa bijirin yang bercampur dengan bahan toksik. Mangsa jatuh sakit selepas makan malam dan dikejarkan ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia. Siasatan telah dibuka dan menunggu laporan bedah siasat serta ujian makmal. Sukan bola sepak perlawanan akhir Liga Eropa di Puskas Arena Budapest, Sevilla merangkul kejuaraan ketujuh selepas menewaskan AS Roma 4-1 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa tambahan. Paulo Dybala menjaringkan gol pembukaan buat Roma pada minit ke-35, tetapi Sevilla menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi jaringan sendiri pihak lawan. Kemenangan itu memberikan Sevilla tempat untuk beraksi di Liga Juara Eropah musim depan. Sementara itu, pengendali Roma Jose Mourinho tidak pasti mengenai masa depannya bersama kelab berkenaan selepas tewas pada pentas akhir Liga Eropah. Ia sekaligus menimbulkan persoalan sama ada pengendali berusia 60 tahun itu akan kekal di Itali atau dikaitkan dengan pemindahan ke PSG. Ini adalah kekalahan pertama Mourinho dalam 6 perlawanan akhir utama di Eropah. Pihak berkuasa Olimpik Kosovo meminta jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC membuka kertas siasatan terhadap Novak Djokovic. Ia berikutan warga Serbia itu dituduh mencetuskan ketegangan politik pada kejohanan terbuka Perancis. Djokovic menulis perkataan, "Kosovo adalah jantung Serbia, hentikan keganasan," pada lensa kamera TV selepas menang pusingan pertama. Ia sebagai respons terhadap 30 anggota pengaman NATO yang cedera dalam pertempuran dengan penunjuk perasaan di Bandar Svechan. Bagaimanapun, IOC memaklumkan kejohanan itu dikendalikan pihak berkuasa Grand Slam dan mereka mempunyai peraturan tersendiri.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.